Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya guys. Dan jangan lupa klik gambar loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Video viral 61 detik mirip Nagita Slavina mendadak jadi buruan pengguna media sosial dan menghebohkan jagat maya. Netizen memburu link video viral 61 detik mirip Nagita Slavina, belakangan beredar di media sosial video 61 detik viral atau video viral mirip Nagita Slavina. Lantas pencarian paling populernya adalah viral 61 detik mirip Nagita Slavina pun melesat di pencarian Google. Ada apa sebenarnya dengan video mirip Nagita Slavina? Dari penelusuran, video 61 detik mirip Nagita Slavina adalah video tak senonoh mirip istri Raffi Ahmad. Tentu saja video 61 detik mirip Nagita Slavina ini membuat heboh jagat maya khususnya TikTok. Dalam video viral atau video mirip Nagita Slavina, terlihat sosok perempuan yang sebenarnya bukanlah Nagita merekam dirinya dengan kamera. Wanita mirip Ibunda Rafathar itu terlihat memamerkan bagian sensitifnya. Tentu saja video viral mirip Nagita Slavina membuat netizen emosi pada orang yang mengedit video tersebut. Karena sudah dipastikan video viral mirip Nagita Slavina adalah video editan untuk menjatuhkan sang artis, apa itu video viral 61 detik mirip Nagita Slavina? Lantas video viral mirip Nagita Slavina menuai kritikan dan hujatan netizen. Mereka berharap semoga orang yang mengedit video viral mirip Nagita Slavina segera ditangkap. Ada warganet yang berkomentar, parah banget yang edit. Semoga orangnya ditemukan. Ada juga warganet yang menyampaikan pesan seperti ini, pesan buat orang yang udah edit video itu, janganlah Anda membenci, merusak nama baik seseorang, sesungguhnya orang syirik akan masuk neraka. Nah, bisa dipastikan kebenaran mengenai video tersebut merupakan hoaks karena ini merupakan editan dari orang yang kurang bertanggung jawab. Kira-kira seperti itulah pembahasan mengenai viral video mirip Nagita Slavina. Semoga dengan adanya video tersebut bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, jangan sampai kita merugikan orang lain.